Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Gun Sky. Di video ini kita akan melihat proses pemasangan unit cover dengan ukuran 2 meter x 2 meter. Untuk pemasangan unit di sini menggunakan kren Komatsu LW250M, guys. Oke, kita langsung lihat saja untuk proses pemasangannya, guys. Di video ini helper sudah mengaitkan menggunakan seling untuk diangkat menggunakan kren, guys. Bisa kita lihat untuk proses pengangkatannya. Pastikan tidak ada orang di area unit yang sedang diangkat untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Unit cover ini digunakan untuk saluran drainase yang tertutup. Saluran drainase ini nantinya akan di backfill atau ditimbun kembali menggunakan tanah hasil galian drainase tersebut. Bisa kita lihat, guys, di bawah sudah ada pekerja yang siap untuk memasangkan unit atau mengkonekkan dengan unit yang sudah terpasang di bawah. Pastikan lantai kerja atau LC bersih dari tanah, ya guys, supaya unitnya tidak terpasang miring, guys. Pada saat pemasangan pastikan juga kerapatan unit, ya guys. Bisa kita lihat di video ini, untuk helper selalu mengarahkan operator agar pemasangannya rapi, guys. Jika sudah terpasang, pekerja memastikan lagi untuk kerapian dan kelurusannya, guys. Jika masih kurang rapi atau kurang lurus, bisa diatur lagi untuk pemasangannya. Seperti pada video ini, untuk pekerja sedang melakukan pengamatan agar unit terpasang dengan rapi dan lurus. Invincible.
Oke guys, untuk pemasangan unitnya sudah selesai ya guys. Unit terpasang dengan rapi dan lurus. Lalu operator mengangkat seling untuk melakukan pemasangan lagi. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, boleh dong untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.